بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Saya Rafiza dari Rafiza Habibul Qasyi. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara mengait daun. Ini saya sediakan sebelum video belakangnya. Okey, untuk video ni kita perlukan jarum yang sesuai dengan benang. Tadi saya guna daun tadi menggunakan benang nona. Ni lebihan benang je lah, scrap yarn. Jarum ni saiz 4.0mm gunting. Baik, kita mulakan. Mulakan dengan simpulan slip knot sekali, diikuti dengan 10 chain, 10 chain. Ada 10 dan kita akan mula kait di chain yang kedua dari hook. Kini kita tak kira yang sini, kita mulakan 1 2. Di sini kita akan buat single crochet. 2 single crochet untuk 2 chain. 1 2. Seterusnya kita akan bekerja dengan half double crochet. Half double crochet 2. Macam ni half double crochet. Jarum tak kisah apa-apa saiz, janji muat dengan benang kita lah. Diikuti pula dengan kaitan double crochet. 3 double crochet untuk 3 chain seterusnya, 3 kaitan seterusnya. 1 2 3 Di chain yang terakhir, masukkan 5 double crochet di sini. 5 sebelah. Lepas ni, habis 5 tu kita akan balas balik. 1 2 Kita akan reverse kerja kita lah. 3 4 Okey, 5 double crochet dah siap. Yang saya masukkan dengan reverse kerja adalah, ini kita dah siap bahagian separuh bahagian daun. Jadi bila kita pusing ke sini nanti, kita akan ulang balik 5 double crochet, kait dalam space yang sama di sini. Lepas tu 3 double crochet untuk 3 stitch berikutnya, 2 half double crochet untuk 2 stitch berikutnya, dan diakhiri dengan 2 single crochet. Kita ulang saja langkah kita yang daripada sini, daripada sini sampai ke sini tadi. Baik, saya sambung. Okey, saya letak di sini lagi 5. Satu, dua, tiga, empat, lima.
Jadi kaitan terakhir kita untuk chain terakhir ni tadi, 5 di bawah ni dan 5 di atas, dalam space yang sama ada 10 double crochet. Baik, kalau anda masih ingat di sini, kita ada 3 double crochet untuk 3 stitch berikutnya, 3 chain berikutnya. Ambil yang betul-betul setentang, yang berlawanan. Ha, kat situ, ha, sini adalah lubang untuk pertama dari 3 double crochet. 1, sini ya. Okey, 1, 2. Lagi 1, 3, lepas tu 2 half double crochet untuk 2 stitch berikutnya. 1, 2. Nak besarkan saiz daun ni, boleh tak lebihkan chain masa kau mengait tadi. Dan kita akhiri dengan 2 single crochet. Satu, dua. Potong benang. Terus tarik. Baik, untuk sesetengah kes, anda boleh gunakan jarum yang lagi kecil. Kalau kiranya rasa agak susah nak uruskan ending kita ni, jadi saya gunakan jarum lagi kecil. Ok, saya ambil di sini, di betul-betul di sebelah single crochet yang terakhir tadi. Okay, dan tengok macam mana. Okay, kita nak tutup dia. Yang ni kita punya benang tadi. Okay, seterusnya. Tusuk di sini jarum. Ambil dua-dua sini dan atasnya. Bawa lebihan benang tadi, kita tarik ke belakang. Okey, jadi hujung ni bentuk-bentukkan lah, biar dia nampak ada runcing sikit lah. Okey, dan lebihan benang ni, kalau saya, kalau nampak macam ada ruang yang besar, saya akan lalukan dia di ruang tu lah. Jadi kalau daripada depan tak nampak ada ada ruang. Nah, ini pandai-pandai sendiri, boleh selit je lah mana-mana. Kalau nak guna jarum jahit pun boleh. Nah, buat macam ni pun boleh. Sama juga dengan benang yang lagi satu lah, yang belah bawah tu. Tapi kalau anda nak nak jahit daun ni dan nak guna hujung benang ni, boleh lebihkan. Jadi tak perlu nak nak selesaikan lebihan benang ni sebab nak jahit kan. Seterusnya yang ni saya lalukan di bawah chain 10 kita tadi. Okey, boleh potong. Potong lebihan benang. Dan kita tengok bahagian depan, belakangnya. Dan ini depannya.
Baiklah, tu saja untuk video saya kali ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.